Pagar kawat berduri yang dipasang polisi untuk menghadang pengunjuk rasa tolak RUU Cipta Kerja di Kota Palu justru melukai dua orang ibu. Korban yang mengendarai sepeda motor menabrak kawat berduri yang dipasang di Simpang 4, Jalan Sudirman, Samratulangi, Cikditiro, dan Jalan Haji Hayun, Kota Palu. Pagar kawat berduri yang dipasang polisi untuk menghadang pengunjuk rasa tolak RUU Cipta Kerja di Kota Palu justru melukai dua orang ibu-ibu. Dua orang ibu ini mengendarai sepeda motor menabrak kawat berduri yang dipasang di Simpang 4, Jalan Sudirman, Samratulangi, Cikditiro, dan Jalan Haji Hayun, Kota Palu. Akibat kejadian itu, kedua ibu sempat terjebak di pagar kawat. Sejumlah personil yang masih berjaga di lokasi langsung melakukan pertolongan. Kawat duri tersebut dipotong untuk membebaskan korban. Juru bicara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Komisaris Besar Polisi Didik Supranoto, menyampaikan bahwa proses penyelamatan keduanya tak berlangsung lama. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka ringan. Kedua ibu-ibu ini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara oleh Dirut Samapta. Itu ada luka tergores di tangannya, tangan kanan di atas tangan telapak. Kemudian sudah diobati, setelah itu mereka berdua diantar bersama kita sampai ke rumah, yaitu di daerah Turun. Juru bicara Polda Sulteng itu mengingatkan juga agar masyarakat bisa berhati-hati bila berkendara melintas di jalur jalan yang kini sedang dipasangi security barrier. Jafar Buah, Palu, Sulawesi Tengah.